guys, kali ini saya ingin membeli PlayStation yang bisa di jailbreak. Jailbreak itu 2000 sampai 2500 ya. Ini ada 1600. Oke, 320 GB, tapi karena ini mahal yang baru sama dengan PlayStation 4, jadi saya yang pilih yang bekas saja. Bekas, tetapi kalau acceptable biasanya ada yang gagal. Saya pilih yang good aja. Oke, ini good. Oke. Proceed. Halo guys, selamat pagi. Hari ini saya akan unbox PlayStation 3 dari Amazon. Maaf ya, di sini acak-acakan karena saya akan segera mudik pulang ke Indonesia. Jadi mohon maaf seperti ini keadaannya. Nih, acak-acakan ya. Maklum, mau segera pulang dan ini dia barangnya. Ini barang yang akan dikirim ke Indonesia karena anak saya ingin membeli PlayStation 3. Kenapa saya beli PlayStation 3? Karena PlayStation 4 dan PlayStation 4 Pro masih susah bajakannya, gamenya ya masih mahal. Oke, mari kita buka. Jadi inilah PS3. Saya lihat mulus. Dia bilang ini dalam good condition. Saya pilih. Oh, kenapa 3000, Pi? Aduh, gagal dong. Oke guys, ternyata harus dikembalikan karena dia memberikan tidak sesuai dengan deskripsinya. Saya inginnya yang 2500. Jadi mari kita kembalikan karena di brand from what was order. Karena tadi saya udah listnya. Saya tinggal pergi ke post office. Oke. Okay. Guys, ternyata saya harus membeli yang lainnya karena tidak sesuai. Saya coba cari ya. Sekarang yang ini, yang 160. Tapi saya mau yang very good, 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 okay, very good, very good. Okay, mari kita beli ini. Guys, akhirnya datang juga penggantinya. Wah, sekarang beda nih, lumayan. Sekarang pakai bungkus. Wih, mantap nih kayaknya. Saya beli barang bekas. Ini labelnya very good. Kalau yang kemarin labelnya good. Mari kita buka. Oh, lengkap bro. Ini kayaknya masih bagus nih. Oh, masih ada buku petunjuknya juga nih.
sama. Lengkap banget ya. Kayaknya ini seller bagus juga nih. Mari kita lihat ini. Nah, bener nih. Cage 2500. Ini yang saya mau. Kemarin 3000. Biar bisa di jailbreak. Wah, kayaknya sih masih mantap nih. Gila. Masih mulus. Oke, saya akan coba ya. Akhirnya dapat yang mulus. Oke, guys, nanti saya akan coba jailbreak downgrade nih, tipe versionnya 4.8, jadi saya mau upgrade ke 3.55. Oke, see you guys. Jangan lupa subscribe di channel YouTube saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.